Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi di channel Walking Holiday di video motovlog kali ini di kota Surabaya. Ingin menunjukkan suasana perumahan elit yang ada di kota Surabaya. Langsung aja kita berangkat teman-teman. Jadi kita sekarang berada di dekat Mall Pakuwon City, ya Pakuwon City Mall teman-teman, di area pom bensin. Kita tadi habis ngisi bensin ya. Jadi ini kita berada di kawasan PCM Pakuwon City Mall ya. Nah, kita mau menunjukkan suasana perumahan elit, salah satu kawasan perumahan elit ya yang ada di kota Surabaya teman-teman, Pakuwon City ya. Nah teman-teman, jangan di skip ya, kita mau mengajak teman-teman untuk jalan-jalan virtual di siang hari di kota Surabaya. Nah ini di samping kanan ini teman-teman, di seberang jalan ini Pakuwon City Mall. Jadi kita ini berada di Kecamatan Mulyorejo. Jadi Pakuwon City merupakan perumahan elit yang dikembangkan grup Pakuwon di Mulyorejo, tepatnya di Jalan Kejawan Putih Tambak, Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur teman-teman. Nah ini kita mau muter balik ya, karena kalau kita lurus tadi itu keluar dari kawasan Pakuwon City. Nah ini di samping kiri ini Pakuwon City Mall teman-teman ya. Di depan tuh ada pintu masuknya. Kita juga sempat buat ini pintu utamanya teman-teman. Kita juga sempat buat motovlog ya melewati Pakuwon City Mall ini. Tapi kita ini mau menelusuri jalan bagian dalam ya di Pakuwon City. Kita mau mengajak teman-teman jalan-jalan virtual di siang hari ini. Bagaimana sih suasana kawasan elit Pakuwon City yang ada di kota Surabaya. Nah ini kita lurus teman-teman ya. Rencananya kita mau menunjukkan suasananya seperti apa, mau melihat-lihat rumah-rumah elit yang ada di Pakuwon City ini. Bukannya katro sih, tapi kita mau membagikan informasi bagaimana suasananya pada saat siang hari teman-teman. Nah begini, sampai di sini teman-teman bisa lihat suasananya seperti ini nih di Pakuwon City Mall. Pakuwon City Mall, Pakuwon City nih, perumahan Pakuwon City ya. Nah ini ada rumah elit nih di samping kiri nih. Ini terlihat ada pekerja teman-teman ya. Nah di depan ini teman-teman bisa lihat nih ini kayak rumah kerajaan ya. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, semoga bisa beli rumah seperti ini nih. Bagi yang sudah punya rumah seperti ini, semoga tambah lagi. Amin. Kita doakan ya, semoga lancar rezekinya biar bisa beli rumah seperti rumah tadi itu tuh. Jadi buat teman-teman yang menonton video kali ini, mohon bantuannya untuk di like, comment, share, dan subscribe. Yang terpenting di subscribe teman-teman. Nyalakan tombol loncengnya biar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Walking Holiday. Tidak hanya membagikan video motovlog, kita juga membagikan video-video informasi seperti tempat wisata, kuliner, atau kafe teman-teman ya. Nah ini kita berada di belok ya, belok kanan teman-teman, di Palm Beach. Nah kita ini belok kanan mau menuju ke arah belakang dulu teman-teman ya. Ini daerah belakang nih, kita mau menunjukkan suasananya seperti apa. Nah di sebelah kanan tuh teman-teman bisa lihat ada rumah seperti rumahnya Sparta tuh. Tuh. Nah gede ya, kayak kerajaan Sparta. Jadi ini kita memasuki kawasan Grand Island Pakuwon City. Nah ini di depan ini jembatannya nih, jembatan Grand Island Pakuwon City, Kota Surabaya. Teman-teman bisa lihat ada tulisannya tuh Grand Island. Nah ini jembatannya nih. Jadi kita lurus aja dulu teman-teman ya. Kita mau menunjukkan suasananya seperti apa. Ini terlihat sepi ya, ini pada saat jam 12 siang teman-teman. Nah seperti ini nih, terlihat sepi ya. Enggak, ini cuma ada 1-2 kendaraan. Kita lurus aja. Nah ini ada persimpangan nih, bisa belok kiri ya, tapi kita mau lurus aja nanti ke depan sana tuh, menunjukkan suasananya seperti apa. Nanti kita juga mau menunjukkan untuk keluar ya, keluar, jalan keluar, tapi kita nggak keluar dari
melewati Mall Tadi, teman-teman. Kita mau keluar dari Pakuwon Street ini ke Jalan Kenjeran nanti ya. Pokoknya teman-teman ikuti aja terus perjalanan kita ini di video motovlog kita kali ini, teman-teman. Nah, ini ada waduk nih. Teman-teman bisa lihat jalanannya cukup luas ya, dan pohon-pohon tertata rapi. Teman-teman bisa lihat nih, bisa dua arah teman-teman ya di bagian sini nih, di kawasan Grand Island Pakuwon City. Ini waduknya panjang juga ya, luas juga ya waduknya di sebelah kiri nih. Kita ini mau nyampe ke ujungnya nanti atau bagaimana nih? Kita mau belok aja nanti ya, kembali lagi ke jembatan yang kita lewati tadi itu, teman-teman. Kita mau memperlihatkan lewat depan lagi di rumah yang mirip kerajaan Sparta di Yunani, teman-teman. Nah, ini ada penyeberangan ya. Ada perumahan juga tuh di sebelah kanan di bagian sini nih, teman-teman. Di dalam sana tuh. Jadi ini emang cukup luas di Pakuwon City ini, emang cukup luas juga di sini nih. Jalanannya juga luas. Pokoknya kawasan Pakuwon City ini nggak tahu berapa hektar nih. Ini cuman sebagian aja kita mau lewati nanti nih. Karena kalau kita mau menunjukkan semuanya, teman-teman, ini bisa sampai berjam-jam kalau kita mau masuk semuanya di kawasan Pakuwon City ini. Jadi kalau nggak salah lahan dari Pakuwon City ini, teman-teman, 600 hektar ya, yang sempat kita baca ada 600 hektar lahan dari Pakuwon City ini nih. Ini di bagian Surabaya Timur, teman-teman ya. Nah, kita ini mau belok aja ya, mutar balik aja nih. Kita mau nyebrang, mutar balik. Nah, di ini kita lihat-lihat dulu nih, siapa tahu ada kendaraan. Meskipun sepi ya, kita harus juga hati-hati. Siapa tahu langsung ada dari arah belakang atau arah depan kita yang kenceng ya, yang langsung nabrak. Nah, ini teman-teman bisa lihat kita muter balik lagi nih, menuju kita mau menunjukkan jalan keluar nanti. Kita mau jalan keluar sampai ke Jalan Kenjeran, teman-teman. Ke Kenjeran ya. Jadi Pakuwon City ini klaster Grand Island ya. Ini bisa dibilang ini klaster terbaru, nggak tahu baru beberapa tahun nih dibangun klaster Grand Island ini, teman-teman. Jadi klaster Grand Island ini adalah klaster eksklusif, teman-teman ya, dengan pemandangan kanal. Teman-teman bisa lihat tadi ya di sisi kanan nanti kita, teman-teman, ada kanal ya. Jadi ini Grand Island, klaster elit, bagian kawasan klaster elit ya, yang ada di Pakuwon City ini nih, teman-teman. Jadi ada beberapa klaster di bagian sini nih, di kawasan Pakuwon City ini nih. Jadi buat teman-teman yang punya duit, yang merasa pengen ada rencana, ini kita tunjukkan suasananya seperti ini nih. Pokoknya di sini masih banyak lahan ini. Tinggal pilih mau tinggal di klaster mana. Karena di sini ada 12, kalau nggak salah ada beberapa klaster ya, ada 12 klaster kalau nggak salah, teman-teman. Ada Royal Laguna Regency, ada Puri Gria Asri juga, ada San Diego, ada Florence juga di sini nih, teman-teman. Jadi ada beberapa klaster ya. Jadi yang berminat, yang punya duit, kepengen tinggal di kawasan Pakuwon City ini. Nah, ini tadi kita lewati ini, teman-teman ya, jembatan Grand Island ini nih. Ini kita tadi lewat seberang jalan ya. Jadi kita ini muter mau keluar menuju ke Jalan Kenjeran. Nah, ini jembatan Grand Island, teman-teman. Nah, di depan nanti itu rumah yang kita bilang tadi seperti kerajaan Sparta di Yunani, teman-temannya. Nah, ini nih, teman-teman bisa lihat ada patung Sparta ya di atas tuh. Nah, yuk aminkan aja, teman-teman. Kita ini doakan buat teman-teman yang menonton video ini, semoga bisa beli rumah seperti itu. Bukannya katro sih, teman-teman ya. Kita bisa saja berdoa semoga teman-teman yang nonton video kali ini bisa beli
rumah seperti itu tadi. Dan bagi yang sudah punya rumah seperti itu tadi, semoga nambah lagi, nambah terus ya. Semoga berkatnya berlimpah selalu. Nah ini ada bundaran ya, kita lurus aja teman-teman. Karena ini kita mau keluar menuju ke Jalan Kenjeran. Kita mau memperlihatkan suasana jalanannya seperti apa, menunjukkan jalannya juga ya untuk keluar teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sudah menonton video kita sampai detik ini, terima kasih banyak. Dan mohon bantuannya untuk di like apabila teman-teman suka video kali ini. Dan teman-teman komen apabila ada komentar, ada kritik dan pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar teman-teman. Dan di share ya ke sosial media teman-teman. Nah ini kita belok kiri teman-teman ya, ambil kiri menuju di ada jembatan ya. Nah teman-teman lihat. Dan lanjut teman-teman tadi, jangan lupa untuk di share juga, share ke sosial media teman-teman ya, share sebanyak-banyaknya, mohon bantuannya. Dan yang terpenting jangan lupa untuk di subscribe, nyalakan tombol loncengnya biar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Walking Holiday ini. Tidak hanya membagikan video-video tentang video motovlog, kita juga akan membagikan video-video informasi tentang tempat wisata, kuliner seperti kafe teman-teman ya. Kita juga kadang mengunjungi tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat seperti pasar juga teman-teman ya. Pokoknya kita nggak henti-hentinya untuk membagikan informasi perjalanan kita teman-teman. Jadi secara keseluruhan video kita ini, channel kita ini sebenarnya channel traveling teman-teman. Jadi teman-teman yang suka untuk traveling atau kadang mencari informasi traveling seperti tempat wisata, tempat kafe, tempat kuliner atau informasi perjalanan, cocok banget di channel Walking Holiday ini. Nah di depan ini teman-teman, di sebelah kiri ini San Diego Pakuan City. Di sini teman-teman banyak ada beberapa ya tempat kuliner. Jadi teman-teman yang pengen mencari kulineran bisa berkunjung ke Pakuan City ini juga, karena di sini ada beberapa kawasan kuliner juga seperti di San Diego tadi itu teman-teman. Nah di depan nanti juga ada San Antonio teman-teman. Teman-teman bisa lihat suasananya sampai di sini nih. Terlihat ada beberapa, sudah ada beberapa mobil ya kalau bagian sini teman-teman ya. Jadi sampai di sini kita tinggal lurus aja teman-teman. Tinggal lurus aja mentok ketemu Jalan Kenjeran nantinya teman-teman ya. Jadi kita ini tinggal lurus, udah dapat nanti lampu merah Jalan Kenjeran. Nah di sebelah kiri nih masih ada lahan kosong nih. Bagi yang minat bisa pesan di sebelah kiri nih. Yang pengen bangun rumah atau mau beli tanah, mau bangun rumah ada nih di sebelah kiri teman-teman. Nah ini di depan ini San Antonio teman-teman. Kalau kita belok kiri nih di mobil putih itu tuh, belok kiri itu menuju ke San Antonio, salah satu tempat kuliner juga di Pakuan City ini. Itu kalau malam tuh teman-teman ramai, karena meskipun kadang juga bukan orang yang tinggal di Pakuan City ini ya datang untuk kulineran, karena di sana terdapat beberapa tempat kulineran ya, ada kafe juga, tempat ngopi ya. Di sana kalau malam, apalagi kalau weekend, di sana tuh kadang macet karena banyak mobil terparkir teman-teman di San Antonio tadi itu tuh. Kalau di depan nanti di sana ada hoki ya terbaru di kota Surabaya, buka cabang ya di Pakuan City ini teman-teman. Tapi kita mau lurus aja, kita kapan-kapan untuk menunjukkan suasana hoki buah teman-teman, salah satu pusat perbelanjaan yang ada di kota Surabaya teman-teman. Nggak tahu itu sudah sampai 3 cabang kali ya di kota Surabaya. Nah ini ada jembatan teman-teman, tinggal belok putar haluan ya kalau kita mau ke hoki buah di Pakuan City ini. Jadi ini kita lurus teman-teman menuju ke Jalan Kenjeran. Kita ini sudah keluar ya, mau menuju keluar dari Pakuan City ini nih. Nah sampai di sini teman-teman bisa lihat jalanannya masih luas ya sampai di sini nih, dan juga bersih juga teman-teman, karena memang pihak Pakuan City itu mempekerjakan tukang bersih ya setiap harinya tuh untuk dibersihkan kawasan Pakuan City ini nih. Nah sampai di sini
Teman-teman bisa lihat, terlihat ramai lancar ya, sudah terdapat beberapa mobil nih teman-teman. Sudah ramai di sini kendaraan ya. Ini menuju ke masuk ya, menuju masuk ya ke Pakuwon City nih. Mungkin ini pulang kerja nih atau istirahat nih atau mau berkunjung ke tempat kulineran tadi itu. Jadi buat teman-teman sekali lagi mohon bantuannya untuk di like, comment, share dan subscribe. Pokoknya terima kasih bagi yang sudah menonton video kita sampai detik ini nih. Nah ini teman-teman terlihat banyak pepohonan ya di bagian sini nih. Nah itu teman-teman bisa lihat ada terlihat jauh ya, nggak kentara ya. Itu Kenjeran Park teman-teman. Itu tuh ada menara tuh. Itu Kenjeran Park ya. Nanti kapan-kapan kita buat video juga. Mau menunjukkan suasana di dalam Kenjeran Park seperti apa. Pokoknya teman-teman di subscribe aja biar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Walking Holiday ini, channel traveling. Kita nggak, pokoknya kita nggak henti-hentinya untuk berbagi informasi kepada teman-teman semua. Jadi ini sebentar lagi kita sampai ke lampu merah Jalan Kenjeran. Nah nanti kalau sampai ke lampu merah Jalan Kenjeran teman-teman, itu kalau kita belok kiri nanti itu bisa menuju ke salah satu kawasan kuliner juga di Mulyosari ya. Mulyosari teman-teman kalau nggak salah. Kalau lurus itu bisa menuju ke jembatan Suramadu, bisa juga menuju ke mall, ke Jalan Insinyur Soekarno ya, ke mall, ke mall Galaxy teman-teman, Galaxy Mall. Nah ini sudah di depan tuh teman-teman, lampu merah Kenjeran. Jadi buat teman-teman yang sudah menonton video kita sampai detik ini, kita mau akhiri saja ya. Terima kasih teman-teman bagi yang sudah menonton video kita sampai detik ini. Pokoknya jangan lupa untuk di like, comment, share dan subscribe. Thank you for watching and see you next time.